Pemirsa, di Sidoarjo, Jawa Timur, sebuah kedai sederhana viral dan diburu para pecinta kuliner. Kedai ini menyajikan es bubur Punokawan terdiri dari ketan hitam dengan campuran topping yang menggugah selera. Kedai sederhana yang menyajikan kuliner es bubur Punokawan di kawasan Desa Kenongo, Tulangan, Sidoarjo ini viral dan banyak dicari pecinta kuliner di Sidoarjo. Es bubur Punokawan berbahan baku utama ketan hitam yang dicampur es krim, susu, nangka, durian, dan santan. Sajian ini pun memberikan rasa lezat dan nikmat bagi siapapun penikmatnya. Untuk menu spesial, seluruh topping atau campuran ini disajikan dalam satu mangkok sesuai selera pengunjung. Dibuka sejak tahun 2019, kedai es bubur Punokawan ini kerap diserbu warga di tengah cuaca panas. Dalam sehari, sedikitnya 100 porsi es bubur terjual. Terus ya, kayaknya ya standarnya murah. Gitu ya. Nah, daerah saya nggak ada yang jualan kayak gini ya. Suka sih, sesuai dengan harga. Harganya juga lumayan murah, dengan rasanya juga enak. Tidak semua bubur ketan itu ada varian yang lain seperti ini. Itu ide-ide aja sih. Pengen beda gitu, Mbak ya? Iya, pengen beda dari yang lain. Kelebihannya itu dikasih santan sama susu, durian, nangka, sama es krim. Nah, bagi Anda yang tertarik dan penasaran dengan es bubur Punokawan, Anda bisa mampir dan menikmatinya di kedai es bubur Punokawan kawasan Desa Kenongo Tulangan, Sidoarjo, yang harga per porsinya mulai Rp7.000 hingga Rp16.000. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews, melaporkan.